pernikahannya yang semakin dekat, entah mengapa Alina merasa hubungannya dengan Dapri terasa hambar. Ia pun merasa aneh mengapa ia bisa berpikiran demikian. Padahal sebelumnya, ia tahu Dapri sangat bersemangat atas rencana pernikahan mereka ini. Walaupun mereka dekat, namun Alina merasa jauh karena Dapri sudah jarang menghubunginya lagi. Jangankan untuk mendapatkan perhatian, sekedar bertanya kabar pun tak pernah dilakukan oleh Dapri lagi. Karena hal inilah sempat terlintas di pikiran Alina bahwa apa yang dikatakan oleh mamanya tentang Dapri dan Cipa benar adanya. Namun Alina buru-buru menepis pikiran tersebut karena ia tahu Cipa bukanlah tipe orang yang seperti itu. Dan ia yakin bahwa Cipa tidak mungkin merebut Dapri darinya.